Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api jurai kundang kanca di mana kita mana, khususnya api jurai bersemah lima sepedepanjang. Dan sahabat-sahabat pemirsa, bertemu lagi di Bumi Serunting Sakti Channel. Nah, sebelum nonton, tolong like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya. Nah, mudah-mudahan kita pacak ngembangkan channel ini, kande pengetahuan, nambah wawasan tentang badak kita dan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ada jadi Masao, ada tiga hari hadiran. Dan jadi pertama, Mama Dan Kastil, peserta adiknya, Jafilos, dan anak awanannya, Mak Adi. Ini yang jadi merga Masao. Yang lain pun banyak ada jadi Kaso, yang ada... apa nama yang dikasoi pergi jadi dikasoi mana ada jadi narwa itu entah dia baru dia bang putih Herman tadi mana rebang putih rebang putih ada rebang punggung ada yang memang jadi kita ni cuma sebenarnya ni ada 12 baris itu satu kesatuan. Satu kesatuan baik adat tradisi bahasa maupun asal. Empat ada di Lampung, yang delapan itu yang sutik di Muarinim itu Merga Semede, yang Mekakaulu Mekakawila di kabupaten Oku Selatan lah ini, yang ada Muara Saung di Bengkulu, Ulu Nasar di Bengkulu. Sungai Yara di Bengkulu. Jadi Sungai Pulau, Lumpur Selatan pun masih. Oh itu, Lumpur Selatan. Jadi yang ada di Lampung ada 4. Nah 12 merga itu satu kesatuan jemus merga. Termasuk Bayur. Bayur itu adalah salah satu merga jemus merga di Lumpur Selatan. Dan memerganya merga Bayur. Ngapun dulu zaman Belanda dipecah belah. Oh jemus Bayur itu kan jemus merga itu tetap jemus merga. Sembedahan itu macam kita muda berbeda, itu tetap satu. Cuma di zaman Belanda dia ada domba bahu berbeda dan berbeda etnisnya. Itulah yang tahun ia keluarga kita yang sempat hadir balik mengikuti paliade di sini. Selanjutnya ini banyak tantangan sini. Mungkin ada yang lompacak. Ini yang pertama sken. Sken ini sebenarnya besi biasa. Cuma kebetulan amali makainya ini ada kelebihan-kelebihannya. Nah, kelebihannya itu memang ini hal-hal memang gaib suka menceritakannya. Hanya aku tidak pernah mata dia. Dan apa? Dulu almarhum Nenek Haji Jatri mungkin terdengar ditimbaki Warman, alhamdulillah selamat di ngapu putene di Batati. Dan ini adalah pesakit yang lawan. Ini. Yang ini mungkin ada bertanya ngapa dia? Kodok sebenarnya ini simbol. Kodok ini adalah pakaian di Mesmedi. Ada. Ngapa sangkah dibuat kodok? Amade kancang kangkanan ada kanci lain suku dijok souvenir, dijok cenderamata kodok. Dengan falsafah jamak ke di saling kudui, jangan saling ganggu. Jadi yang kita ngejok kodok itu kayaknya mono kita, jangan saling kudui, jangan saling ganggu. Maksudnya ada yang Lampung, yang apa, yang menunjuk supernya, menunjuk kodo. Ya kodo. Ya, ini tadi lah sekilas telah disampaikan bahwa dulu ada batu. Batu itu ketilang Ka'bah. Jadi yang sekanya dikaitan dengan penyebaran agama Islam, tak mungkin. Puyang awak dulu batak jadi Mekah ketilang Ka'bah. Dan itu sampai ke Pulau Percil Sumatera dulu memanglah kadang-kadang dibuat masjid. Makanya adat Semende itu dilepas jadi masjid. Ah, masjid berarti jemaah Islam. Makanya yang ditanam di Sakaguru. Ada tanam lah penamanya sini. Dulu buat masjid di semua. Lari asalkan dua mak dia ambil lagi kan di semua muro. Ditempatkan di sini. Ini yang ketilan batu Ka'bah. Nah, ini mudah kina ini kain. Kain ini bersejarah kain ini. Cuman ini kurang pas dulu pemahaman. Ini cemping-cemping ini dibagi. Ini sebenarnya inilah ya kain puyang awak pada saat ngajar ngaji
di NASA. Ini kamu dulu besar, kaya besar. Alkai dong kaya besar. Nah, dulu anjam nak aku pergi kecil, aku boleh di setempat lah di anu gitu. Rupailah bercemping kain puyang di Waitenu. Ini je betul anjam sebenar sebenarnya. Alhamdulillah mbak ini anak cucu masih pacang ini nak bau kain ini. Sebenarnya dek sarana beribadah dulu dia ngajar ngaji di sini. Ini kain. Nah, ada yang buku ini bukan dia bisa tahu. Ayo, buk pandangan, buk panjang. Sebenarnya ini buat apa? Inilah di adilah diterjemahkan ini. Di ada lain di sini adalah khutbah Jumat, ada tuntunan sembahyang, ada perukunan. Dia dilepas jadi penyebaran agama Islam. Jadi ada dituntungi ini. Jadi ini pembajian. Oh, pembajian dia membahari zaman puyang tidak ratusan tahun namun dibuka ini hanya masih masih pajak di fotokopi, masih pajak lah dia diterjemahkan di Jogja, diterjemahkan dulu di Almarhum Mama Pindi, terus ialah diterjemahkan itulah diterlepas dari perintah untuk menyembah kepada Allah. Jadi dia beli, kita disirik sini dia beli. Ini hanya tradisi ngumpul saat itu dan puyanglah mengumumkan dia ke dia alasan kita mengumpul ini, kecuali tanggal 25. Mungkin itulah yang inti-intinya. Dan untuk itu silakan mak dimulai kalian. Cukup? Lanjut apa? Ilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi at-thayyibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.